أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendudukkan kita, mempertemukan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang diberi kesempatan untuk terus nyari perkara yang membantu kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melantunkan qasidah-qasidah pujian kepada Nabi, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibantu lebih cinta kepada Nabi, dengan mengucap tentang perkara-perkara yang menceritakan tentang kehidupannya Nabi, semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad semakin bertambah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebab kita terselamatkan dari golongan mereka-mereka yang tidak memiliki rasa cinta kepada Nabi. Semoga duduknya kita menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba yang selalu diberi porsi-porsi kebaikan di setiap apa yang ingin kita lakukan, di dalam ucapan kita, di dalam penglihatan kita, di dalam pendengaran kita, di dalam langkah kaki kita, di dalam muamalah kita dengan harta kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita. Semoga semuanya berkatnya dari majelis ini dan berkatnya dari salawat burdah dan juga berkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya menjadi cahaya bagi hati kita, menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, menjadi cahaya di alam kubur kita, menjadi cahaya untuk kita melewati segala perkara di alam akhirat nanti sampai ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menempati syurganya. Syurga yang tertinggi, syurga yang terindah, syurga yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang qasidah burdah. Masih di dalam pasal yang pertama, yaitu tentang al-ghazal wa syakwal gharam, tentang ungkapan cinta serta keadaannya seorang pecinta. Keadaan seseorang yang mengaku sebagai orang yang memiliki kecondongan hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah tersebut beliau mengatakan fa kaifa tunkiruhum bam فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُلُّ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّي عَبْرَةِ وَضَنَا مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ. Beliau masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode cermin, di mana beliau sedang menganggap dirinya ini ada di depan cermin, setelah itu melihat keadaan diri sendiri, melihat keadaan yang terjadi kepada diri beliau, setelah itu ungkapan-ungkapan ini baru keluar dari lisannya. Beliau mengatakan fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat, bagaimana bisa engkau mungkin tidak mencintainya setelah air mata serta derita setelah bersaksi atas cintamu dengan jujur tanpa dusta. Karena beliau melihat banyaknya air mata yang tertumpah, keadaan diri yang semakin lemah, keadaan pikiran yang selalu terfokuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap relung dirinya, setiap yang ada pada jasadnya mencerminkan atau terlihat kelemahannya di depan cermin tersebut, sehingga beliau mengatakan bagaimana bisa manusia yang semacam ini yang air matanya selalu tertumpah, bagaimana bisa seseorang yang semacam ini yang hatinya selalu terpaut, bagaimana orang yang semacam ini yang dirinya selalu nyari-nyari tentang peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti apalagi yang tidak ada di dalam dirimu wahai manusia yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bihi ba'dama syahidat bihi alaika udullud dam'i wasaqami, air mata itu selalu jujur,
keadaan raut wajah itu selalu jujur, air muka itu selalu jujur, bola mata itu selalu jujur. Makanya kalau kita pengen tahu ketika kita berucap atau ngobrol dengan seseorang, ketika dia selalu memalingkan wajahnya ataupun juga enggak mau bertatap muka, itu menunjukkan kalau di dalam apa yang dia katakan ini ada kedustaan. Di dalam apa yang dia bicarakan ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Oke. Jadi air mata itu selalu jujur. Kalau kita sedih, yo nangis. Kalau kita terlampau gembira pun juga kita akan menangis. Ketika kita merasakan diri kita ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh putranya yang terakhir, yaitu Sayyid Ibrahim, di mana ketika beliau dapat Sayyidah Maryatul Qibtiyah ketika melahirkan Sayyid Ibrahim, Rasulullah nggak mampu untuk menahan rasa gembiranya, beliau ketok seluruh rumahnya orang Madinah untuk menghabarkan, aku punya anak laki. Aku dikaruniai sama Allah Ta'ala anak laki-laki setelah sekian lama, setelah sekian tahun. Aku memiliki anak dengan Sayyidah Khadijah dulu. Ada Sayyid Ahmad meninggal, ada Sayyid Abdullah meninggal, ada Sayyid Qasim juga meninggal. Diwafatkan semuanya kecil-kecil, dan sekarang di usiaku yang sekarang ini, aku dikasih lagi sama Allah Ta'ala seorang putra. Aku kasih nama putra ini dengan nama Ibrahim. Tapi enggak lama, cuman 2 bulan atau 3 bulan setelah itu, ternyata Sayyid Ibrahim juga meninggal dunia. Sayyid Ibrahim juga meninggal dunia, Rasulullah enggak mampu lagi kecuali beliau menangis. Ditanya sama salah seorang sahabat, "Mahada ya Rasul, apa ini ya Rasul? Apakah engkau enggak terima dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu?" Katanya Nabi Muhammad, bukan semacam itu, akan tetapi idza hazinal qulub, kalau hati seseorang itu sedih, otomatis air mata ini akan mengalir. Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi enggak akan keluar dari lisan kami kecuali perkara-perkara yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sedih itu mesti nangis, nggih. Enggak ada orang sedih guyu de enek, nggih. Ada orang sedih ditinggal wafat suaminya malah guyang guyu, oh meninggal, nggih. Enggak ada, Bu, nggih. Jadi kalau orang sudah dalam keadaan sedih enggak akan tertahan. Kalaupun dia mampu menahannya di depan orang lain, di kesunyian malam dia akan terus mengalirkan air mata tersebut. Jadi beliau mengatakan, fakaifa tungkiru hubban, bagaimana bisa kamu mendustai dirimu yang penuh cinta ini setelah air mata serta sakit yang kamu derita ini menunjukkan kesungguhan cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, wa athbatal wajdu hatta ya'brati wadana mithlal bahari ala khaddaika wal anami, lihatlah parasmu, lihatlah wajahmu, betapa bahkan kelopak matamu ini di atas pipimu saking banyaknya tangisan yang mengalir darinya sampai bikin aliran seperti alirannya sungai, sampai cembung seperti cembungnya rawa-rawa karena banyaknya air mata yang menangis, sehingga di wajahmu itu ada garis yang nunjukkan kalau tempat itu adalah tempat yang sangat sering dilalui oleh air mata. Oke. Wa athbatal wajhu hatta ya'brati wadana mithlal bahari ala khaddaika wal anami, sudah wajahmu ini sudah semacam rawa-rawa yang di situ ada air mengalir serta tempat-tempat yang lesu serta kusam karena kamu enggak mampu lagi untuk merawat dirimu karena terfokuskan dengan orang yang engkau cintai. Nggih, ini keadaannya para pecinta. Ini keadaannya orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini karena seringnya beliau memikirkan tentang keadaan akhiratnya,
Tapi yang dipikirkan bukan nanti itu aku di akhirat bagaimana, nanti aku ngelewati sirat seperti apa, nanti aku bisa apa ndak nerima bukuku pakai tangan kanan, nanti aku begini, enggak. Yang beliau pikirkan, ya Allah, saya ini sama Nabi Muhammad jauh, saya ini dari Nabi Muhammad bedanya luar biasa jauh, ibadahku sama Nabi Muhammad gak ada apa-apanya, kedudukanku dengan Nabi Muhammad gak ada apa-apanya. Kalaupun misalkan aku masuk syurga nantinya, Nabi Muhammad sudah pasti di syurga yang tertinggi dan aku pasti di syurga yang terendah. Apa nikmatnya hidup di syurga tanpa Nabi Muhammad? Apa nikmatnya hidup tanpa kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seringnya mikirkan hal tersebut, beliau nangis terus sampai kurus kering badannya, pecah-pecah bibirnya, gak mampu lagi merawat dirinya. Sampai dikatakan para sahabat mengatakan wajahnya Sayyidina Tsauban ini dari saking sedihnya sampai kelihatan berwarna kuning. Ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya sama Nabi, ma baluka ya Tsauban, apa yang terjadi kepadamu wahai Tsauban, kenapa kamu kok enggak ngerawat diri, kenapa kamu kok sampai seperti ini, kenapa kamu kok menjadi seperti ini? Maka beliau mengatakan, ya Rasul, nanti kalau saya masuk syurga, jenengan mesti di syurga tertinggi dan aku enggak ngerti di syurga yang mana. Kalau aku masuk surga enggak ada jenengan ini gimana ya Rasul? Nggih. Maka dikatakan Rasulullah enggak mampu jawab karena enggak ada obat. Nggih. Enggak ada obat, enggak ada jalan keluar bagi seseorang yang cinta kepada orang lain kecuali memang seperti itu keadaannya. Maka turun ayat penghiburan untuk Sayyidina Tsauban. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Minas siddiqina wasyuhada'i minal anbiya'i wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi katanya Allah Ta'ala, selama seseorang itu taat kepada Allah, selama seseorang itu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nanti akan bareng-bareng, mereka nanti akan bersama-sama, mereka nanti akan dikumpulkan. Merekalah orang-orang yang paling pantas untuk dapat kenikmatan terbesar dari Allah Ta'ala berupa perkumpulan dengan para nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, dengan para orang-orang yang baik. Mereka akan kumpul sama-sama. Mereka akan berkumpul bersama. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu akan ditempatkan di surga yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu condong kepada orang-orang soleh, kamu akan berada di surga yang sama dengan orang soleh tersebut. Ketika kamu senang sama para syuhada, pengen bercita-cita mati dalam keadaan syahid, maka kamu juga akan dikumpulkan dengan para syuhada tersebut meskipun kamu gak mati syahid. Meskipun kamu gak mati dalam keadaan syahid, kamu akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini ayat penghiburan untuk Sayyidina Tsauban. Dari saking sedihnya beliau memikirkan keadaan syurganya tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sayyidah Fatimatuz Zahra, putri tercintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 6 bulan bu dari wafatnya Nabi Muhammad, dan beliau sudah tahu persis sebelum wafatnya Nabi, Nabi Muhammad sudah sempat bisikkan tentang perkara tersebut di telinganya Sayyidah Fatimah. Di awal pertama Rasulullah bisikin beliau nangis. Setelah itu bisikin yang kedua kali, beliau tertawa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi Muhammad kepadamu sehingga engkau pertamanya ketawa, setelah itu engkau menangis? Katanya Sayyidah Fatimah, mali an ufsyia sirran nabi, enggak pantas bagi aku untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketika Nabi Muhammad nanti sudah enggak ada. Akhirnya setelah Nabi Muhammad gak ada, setelah sekian lama, istilahnya setelah dikuburkannya Nabi dan lain sebagainya, Sayyidah Aisyah penasaran tetap nanya sama Sayyidah Fatimah, apa yang terjadi wahai Fatimah? Apa ketawamu karena apa dan tangismu karena apa? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, dibisikan yang pertama Nabi Muhammad mengatakan, wahai Fatimah, Allah Ta'ala sudah menawarkan kepadaku antara tetap bersama para sahabatku atau ar-rafiqul a'la, atau aku diambil, tugasku sudah selesai, risalah sudah tersampaikan,
wahyu sudah aku sampaikan. Semua tentang perkara agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan sudah turun ayat penutup yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumud dina wa raditu lakumul Islam madina. Katanya Allah Ta'ala hari ini ketika haji wada hari Jumat, waktu itu Nabi Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, hari ini Islam telah aku sempurnakan, agama sudah disempurnakan, semua risalah sudah disampaikan. Oke, maka sudah selesai. Oke, setelah itu Allah Ta'ala nawarkan kepadaku untuk tetap bersama para sahabat atau diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku memilih untuk diambil sama Allah. Aku memilih untuk tinggal bersama Tuhanku. Karena itulah Sayyidah Fatimah menangis. Gih. Setelah itu bisikan yang kedua, apa wahai Fatimah apa? Bisikan yang kedua sehingga kamu tertawa apa wahai Fatimah? Maka dikatakan Nabi Muhammad mengatakan fa innaki awwalu ahlu baiti luhuqan bi. Kamu akan menjadi keluargaku yang pertama kali nyusul aku. Gih. Dikasih kabar mati senang. Oke, dikasih kabar meninggal senengnya ya Sayyidah Fatimah. Oke, kalau kita nggak mungkin seneng. Oke, dikasih kabar rong minggu ngkas meninggal, nes ndak kalu nyapo nyapo bu. Oke, kok dua minggu lagi. Oke, dikasih kabar setahun lagi meninggal lah lo, nes ndak kalu nyapo nyapo. Oke, istilahnya nggak kober lagi ngapa ngapain. Jadi seperti itu Sayyidah Fatimah. Beliau gembira sekali karena tahu persis bahwasanya beliau akan nyusul Nabi Muhammad secepatnya. Ternyata 6 bulan setelah itu, para ulama mengatakan Sayyidah Fatimah ini meninggal dalam keadaan syahid. Walaupun beliau meninggal di rumahnya, tapi beliau meninggal dalam keadaan syahid. Syahid karena apa? Beliau kutila bisayfil mahabbah. Karena yang membunuh beliau adalah pisau kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditinggal Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah ini enggak kobernya ponyapo, Bu. Nggih. Pikirannya ke Nabi Muhammad, air matanya enggak pernah berhenti kecuali nangisi Nabi Muhammad. Pengennya terus sama-sama Nabi Muhammad, anak-anak putra-putranya Sayyidina Ali ngerti betul apa yang terjadi kepada Sayyidah Fatimatuz Zahra. Badannya tambah kurus, keadaannya semakin lemah. Padahal gak ada penyakit apapun yang diderita sama Sayyidah Fatimah sebelumnya. Dan ternyata betul, cuman 6 bulan dari itu beliau meninggal dunia dalam keadaan hatinya luar biasa membara karena rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Fatimah. Beliau, kalau kita baca burdah ini tadi dari awal, tentang sifatnya orang yang mencintai, yang pantas-pantas mengatakan dirinya seorang pecinta ini ya kayak orang seperti Sayyidah Fatimah ini tadi. Lah awake dhewe metu ke majelis wis lali, nggih. Kita keluar dari majelis sudah lupa, nggih. Bahkan enggak gitu aja, piringnya metu wis lali bisa. Piringnya keluar sudah lupa, dapat minuman sudah lupa, naik nyengklak motor sudah lupa, nggih, sudah lupa keadaan kita, haliah kita di dalam merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita temukan yang tersisa ya di majelis-majelis kayak gini. Ketika baca burdah punya kesempatan untuk baca, setelah itu meresapi, dapat baca tiba, punya kesempatan untuk baca, meresapi, punya kesempatan untuk baca Maulid Habsyi, setelah itu ya waktu itu kita ingatnya, nggih. Tapi keluar dari majelis wis lali, nggih. Sibuk dengan sesuatu yang lain, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan harta kita, sibuk dengan egoisme kita masing-masing. Kalau disuruh sabar, yo Nabi Muhammad sing sabar. Sabar aku setipis tisu sabarku, okay. Tipis tisu di poro pitu, okay. Jadi sebagiannya Nabi nih, jadi nggak ada keinginan untuk nyusul akhlaknya Nabi, tawakalnya Nabi, sabarnya Nabi, ibadahnya Nabi, khusyuknya Nabi, okay. Omong doang. Kalau kita ngomongin cinta itu cinta kita cuman omong doang. Bahkan kalau kita ngeresepi, ini yang beliau wah batal wajhu khatai abrati wadona. Kalau misalkan kita naruh cermin di depan diri kita, adakah tangisan itu di dalam diri kita? Adakah kerinduan itu di dalam diri kita?
Adakah keadaan badan kita itu lemah, letih, lesu karena mikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mengeluarkan harta kita dengan secara maksimal untuk nyusul ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Serius di dalam hal tersebut, serius untuk perkara tersebut, serius di dalam mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalimat yang sebenarnya pantasnya diucapkan oleh mereka-mereka yang serius di dalam cintanya. Dan ditutup fasal ini dengan perkataan beliau, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Katanya beliau, jadi ini jawabi. Setelah ngomong seperti kamu begini, kamu begini, kamu begini, pikiranmu ke Nabi, telingamu ke Nabi, matamu ke Nabi, hatimu ke Nabi, air matamu untuk Nabi. Karena apa? Ini semuanya karena apa? Ini semuanya kenapa? Ini semuanya sampai kapan? Maka dijawab sama beliau, na'am. Benar, yang terjadi kepada diriku semua ini, jadi ngomong sendiri dengan dirinya sendiri, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, yang bikin malam-malamku ini bayangin Nabi, yang bikin aku mimpi Nabi, yang bikin Nabi Muhammad hadir selalu di dalam pikiranku, yang bikin Nabi Muhammad ini selalu bersamaku sampai hilang dariku malam, sampai hilang dariku tidur, sampai hilang dari iku nikmatnya tidur. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, ini juga yang bikin aku sakit sampai semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah wal hubbu yaqtaridul ladzati bil alami, cinta yang bikin aku melupakan semua kenikmatan, cinta yang membuat aku tetap istiqomah di dalam rasa sakit, cinta yang membuat aku memilih meninggalkan semua hal yang enak-enak diganti dengan perkara yang jauh daripada nikmat, tapi semua ini karena di situ ada ungkapan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bikin aku sujud sampai gak kuat bangun. Ini yang bikin aku sedekah di luar nalar. Ini yang bikin aku istiqomah untuk nutup auratku. Ini yang bikin aku selalu merindukan tempat-tempat yang disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hub, cuman cinta, gak ada yang lainnya. Bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena hal lain, gak ngarep apa-apa, gak ngarep balasan apapun, gak ngarep sesuatu apapun dari manusia, cuman ngarep pandangan dari seseorang yang selama ini aku cintai dan aku rindukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, yang bikin aku begadang setiap malam, yang bikin aku gak mampu untuk tidur dalam keadaan nyenyak karena Nabi Muhammad selalu terbayang di dalam diriku. Orang-orang yang serius di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang diinginkan tujuan hidupnya, yang mereka harap-harapkan di dalam hidupnya adalah cepet-cepetnya ketemu sama Nabi Muhammad. Cepat-cepatnya ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya berapa banyak orang para pecinta ini yang paling mereka inginkan, puncak dari apa yang mereka inginkan dari cintanya adalah pertemuan. Pertemuan secara nyata atau pertemuan di dalam mimpi. Melek banget mimpi Nabi Muhammad. Pengen sekali didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dicapai sama banyak orang. Itu dicapai sama mereka-mereka yang punya kecintaan betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini di Jakarta sana ada peringatan haulnya seorang ulama. Yang saya tahu beliau sering sekali mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habib Mundhir Al-Musawa. Yang dapat julukan dari gurunya yaitu Sultanul Qulub. Katanya Habib Umar, Habib Mundhir ini adalah seseorang yang dapat kedudukan Sultanul Qulub. Sultanul Qulub itu artinya rajanya hati, rajanya sanubari, karena banyaknya orang yang terpengaruh dengan beliau dan terpaut hatinya kepada Al-Habib Mundhir Al-Musawa. Zaman saya masih di Dalwa, zaman saya di Hadramaut juga saya seringkali dengar cerita ini. Jadi dari awal
dari awal beliau belajar, nggih. Dari awal beliau belajar bahkan belum ngajar, nggih. Banyak cerita tersebar kalau Habib Mundhir itu seringkali mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimpinya itu berulang-ulang. Nggih. Mimpinya itu berulang-ulang dengan mimpi yang sama. Dikatakan di dalam mimpinya beliau melihat beliau ada di satu padang rumput, nggih. Di tengah-tengah rumput tersebut ada kemah, nggih. Ada kemah. Di dalam kemah tersebut diinceng sama beliau, di dalam situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan guru beliau yaitu Habib Umar bin Habib. Yeah. Jadi ada Rasulullah, ada Habib Umar. Ketika beliau minta izin untuk masuk ke dalam kemah tersebut, Rasulullah dan Habib Umar ngelarang. Jangan Mundhir, ini belum waktumu untuk masuk ke tempat ini. Kapan Beb saya boleh masuk ke tempat ini? Katanya beliau, nanti kalau umurmu 40 tahun. Nanti ketika usiamu 40 tahun baru kamu boleh masuk ke tempat ini. Dan itu beliau nganggapnya sebagai isyarat. Isyarat bahwasanya usianya beliau enggak akan sampai 40 tahun. Dan ternyata benar, nggih. Di usia pas 40 tahun beliau meninggal, nggih. Jadi tahun ketika beliau berusia 40 tahun, tahun itu juga beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwahnya sampai sekarang jadi istilahnya pioner orang bersolawat di Jabodetabek, nggih, di daerah Jakarta, kota metropolitan, kotanya maksiat, kotanya orang semua hal yang melanggar aturannya Allah Taala lengkap-kap kalau di Jakarta, nggih. Jadi lengkap besar hedon itu semuanya ada di Jakarta. Tapi beliau mampu dengan kegigihannya, dengan jatah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya untuk ketika Allah taala pengen naruh seseorang sebagai bukti cahayanya Allah taala itu akan ada di tempat yang segelap apapun, nggih. Ini Habib Mundhir ini yang mampu, nggih. Beliau dari awal dakwah itu dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, nggih. Itu keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang disiarkan adalah selawat. Sampai akhirnya beliau mendirikan majelis namanya Majelis Rasulullah. Nggih. Tulungagung ada. Nggih, istilahnya kumpulannya pun sampai Tulungagung juga ada perwakilannya Majelis Rasulullah. Besar sekali. Bahkan dikatakan ketika pertama kali beliau mampu bikin gelaran acara solawatan luar biasa besar sampai dilakukannya itu di Monas, ngumpulkan 1 juta orang. Nggih. 1 juta orang diajak solawatan sama Habib Mundhir, nggih, sama Habib Mundhir Al-Musawa. Dikatakan malam itu beliau mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam mimpinya dikatakan dikirain Rasulullah bakalan muji beliau, dikirain istilahnya seneng karena apa yang beliau lakukan, seneng karena gelaran acara yang berhasil beliau lakukan. Tapi ternyata Rasulullah di dalam mimpinya beliau mengatakan hal yang semacam ini. Wahai Mundhir, balik salami, nggih. Sampaikan salamku kepada mereka-mereka yang gelar karpet, kepada mereka-mereka yang masang umbul-umbul, kepada mereka-mereka yang naruh sepanduk-sepanduk, kepada mereka-mereka yang enggak tidur semalaman nyiapkan acara tersebut. Sampaikan salamku kepada mereka, kalaupun mereka enggak dilihat sama manusia, aku melihat mereka. Sampaikan kepada mereka, kalaupun misalkan mereka ini gak dianggap siapa-siapa sama manusia, mereka istimewa di hatiku. Sampai katanya Habib Mundhir, laula seandainya saja aku yang malam itu gelari karpet, masang umbul-umbul, naruh sepanduk-sepanduk dan lain sebagainya. Orang ketika di majelis sih biasanya fokus sama yang penceramahnya ataupun juga ustadznya, ustadzahnya, orang yang nyampaikan ilmu dan lain sebagainya, memang mereka patut untuk dihormati. Tapi ternyata perkara-perkara kecil semacam ini pun juga sangat dianggap istimewa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Mundhir, pernah beliau dikatakan ketika beliau dakwah di Papua, nggih, sempat kerasa lesu, nggih, sempat kerasa capek, ya Allah. Dan beliau punya sakit ini macam-macam mulai dari muda. Ketika beliau capek-capek seperti itu, ngeletak sebentar mimpi Nabi Muhammad, nggih. Mimpi Nabi Muhammad sudah bawa ransel. Ayo cepetan Mundhir, kalau kamu leha-leha kayak gini, aku akan berangkat duluan, nggih. Aku yang akan berangkat duluan dakwah.
beliau bangun langsung ngambil tasnya, langsung berangkat melakukan dakwah. Jadi disemangati terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ulama dapat istilahnya dapat makom yang semacam itu. Tapi itu semuanya dilakukan dengan istilahnya bitaan nih, gak pelan-pelan, gak. Jadi cinta ini diopeni, dipupuk, dirawat. Dan terus membesar sampai dikaruniakan oleh Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang semacam ini, sampai bisa mimpi Nabi, bahkan ada yang sampai bisa ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, seperti Sayyidah Sultanah Az-Zabidi. Jadi di Hadramaut sana ada seorang perempuan waliyah, seorang perempuan wali yang bernama Sayyidah Sultanah, namanya Sultanah Az-Zabidi. Beliau bukan syarifah, tapi ibadahnya luar biasa. Setiap malam beliau sholatnya 1000 rakaat. Di Sayyidah Sultanah ini setiap malamnya sholatnya 1000 rakaat. Dan beliau mencapai satu makam yang sampai Rasulullah itu kalau beliau pengen Nabi Muhammad itu hadir, Nabi Muhammad akan hadir. Jadi setiap ada perkara-perkara agama, nanya-nanyanya langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi setiap harinya beliau itu ada satu waktu jadwalnya Nabi Muhammad mengunjungi Sayyidah Sultanah. Jadi saking tingginya makom kewaliannya beliau, sampai setiap hari itu ada jadwal beliau ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zamannya Sayyidah Sultanah itu, beliau kalau ada orang nanya dan beliau nggak mampu jawab, Godan, besok datang lagi. Besok akan aku tanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini juga terjadi dengan usaha yang luar biasa. Salah satu amaliyah yang dilakukan sama Sayyidah Sultanah ini, beliau orang yang sangat mencintai zuriyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama anak cucunya Nabi. Cinta sama anak cucunya Nabi ini juga anugerah. Gak semua orang bisa. Gak semua orang mampu, gak semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mau cinta kepada duriahnya Nabi ini kan manusia. Duriahnya Nabi ini kan manusia, anak cucunya Nabi ini kan manusia. Bisa salah, bisa dosa, kadang-kadang ya bodoh, kadang ya gak ngerti, kadang ya gak berakhlak, kadang juga sombong, kadang juga congkak, punya iri, punya dengki, punya benci, punya semua sifatnya manusia punya. Semua sifatnya manusia punya. Tapi ketika seseorang mampu mencintai semua duriahnya Nabi tanpa pandang bulu, tanpa pandang bulu, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Jadi itu adalah sebuah keistimewaan. Kayak saya pernah dengar ceritanya Mbah Khalil Bangkalan nih, salah satu wali di Madura yang terkenal dan banyak diziarahi. Dikatakan beliau itu pernah diundang sama seseorang untuk ngisi satu kajian majelis, ulama besar datang diundang ke satu majelis di luar kota. Di tengah jalan ketemu sama salah seorang habib, di pinggir jalan habibe lagi mendem, ngerti jenengan, lagi minum homer mendem di pinggir jalan sampai teler, sampai pingsan. Sama beliau dikatakan, sama beliau diambil, karena beliau kenal ini habib ini orang Madura juga. Jadi diambil sama beliau, dimasukkan ke mobil pulang. Pulang, sebelum pulang beliau nelpon salah satu muridnya, gantikan saya untuk ngisi kajian di tempat itu. Saya enggak bisa ngaji di tempat tersebut karena saya punya maulutan sendiri. Karena saya punya maulutan sendiri. Maulutannya apa? Orang-orang gak nanya. Oh, dikirain maulutan ada maulid di tempat lain. Ternyata dibawa pulang ke rumah, dibersihin sama beliau, ditunggu sampai sadar, ditunggu sampai sadar, dikasih minum, dibersihkan badannya dan lain sebagainya. Setelah sadar dinasehati, dinasehati, dikasih uang untuk kenapa kamu kok seperti ini, kenapa, apa enggak malu sama cucunya Nabi Muhammad begini, kamu ini cucu. Dinasehati sama beliau, dinasehati sama beliau. Dikatakan itu salah satu hal yang membuat beliau ini naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Halimah Alaidrus itu dulu mondoknya di Sarang Rembang, tempatnya Mbah Maimun. Jadi beliau pernah mondok di Dalwa. Kalau di Dalwa niku habibnya banyak, syarifahnya banyak. Jadi dan yang punya kan juga habib, istilahnya yang punya pondok dalwan itu kan juga habaib. Abu Yahasan, istrinya beliau, Ustazah Khadijah juga seorang syarifah. Jadi istilahnya ada syarifah masuk situ itu tidak heran.
yo ndak diistimewakan, ya ndak dianggap gimana-gimana, ya disetarakan seperti yang lainnya. Bahkan saya ngelihat cucunya Habib Abu Bakar Gresik niku nggih, Kutub, Wali Kutub niku nggih. Cucunya beliau ketika masuk ke Pondok Dalwa ya kayak biasanya, nggih, kayak biasanya orang enggak diistimewakan, enggak ditaruh di tempat khusus. Bahkan ya nampung, kalau air enggak ada ya nampung-nampung kayak kita. Cucu-cucunya beliau sendiri pun juga diperlakukan seperti itu. Itu aturannya Dalwa seperti itu untuk didik kita, nggih. Untuk didik murid-muridnya kalau istilahnya habaib sekalipun itu perlu untuk dididik tawadhu, biar enggak sombong, biar enggak congkak, biar enggak tertipu dengan nasabnya, nggih, biar enggak tertipu dengan gelarnya dan lain sebagainya. Dikatakan Ustaz Halimah ketika mondok di tempatnya Mbah Maimun, beliau itu syarifah satu-satunya. Nggih. Syarifah satu-satunya yang ada di pondok Sarang Rembang niku wau. Sampai dikatakan Mbah Maimun ini kalau ada acara besar, nggih, kalau ada acara besar kan mesti kalau ceramah ngoten nggih, yang saya hormati ustaz ini, kiai ini, nggih, kan seperti itu. Itu yang pertama kali yang kami hormati Syarifah Halimah Ali Drus, nggih. Padahal murid baru beliau, nggih. Istilahnya nahwune sik nahwu cetek-cetek, nggih. Fikihnya juga masih cetek-cetek, keilmuannya masih cetek. Itu beliau yang kami hormati Syarifah Halimah Ali Drus, baru kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, nggih. Dan Ustazah Halimah itu sampai dikatakan saya itu enggak betahnya di Sarang Rembang itu karena saya lagi duduk-duduk, nanti ada santri Ipah, nggih. Ipah, bajunya mana? Baju apa? Baju kotornya Ipah, nggih. Kenapa? Baju kotor saya tak cucinya sendiri. Jangan Ipah, barokahnya tak cucikan. Katanya beliau wis ini enggak sehat ini. Enggak sehat ini. Saya di tempat kayak gini enggak sehat. Akhirnya beliau keluar dari pondok tersebut. Jadi bukannya enggak betah, tapi ya karena diperlakukan terlalu istimewa sama Mbah Yai Maimun ini tadi. Nggih. Tapi istilahnya untuk orang yang hormat sama beliau ini keistimewaan. Nggih. Untuk yang hormat sama beliau ini keistimewaan. Tapi untuk syarifahnya ini iyo harus berusaha dua kali lipat akhirnya di dalam ngoreksi diri, di dalam mujahadah diri. Oke, saya pernah dengar salah satu teman, oke, jangankan syarifah, oke, ning-ning niku, oke, bunyai-bunyai itu kalau enggak mbabu, penyakit ngening sama ngegus itu enggak bisa sembuh kecuali mbabu. Tahu jenengan ngening ngegus? Ngening ngegus sok ning nggih, sok gus nggih, sok ning sok gus itu nggih ndak akan sembuh kecuali dengan babu. Itu saya dengar dari salah seorang cucunya Mbah Khalil Bangkalan yang jadi teman saya di Dalwa, nggih. Jadi beliau itu istilahnya ini pendidikan, nggih, pendidikan untuk yang menghormati itu keistimewaan, tapi akhirnya untuk yang dihormati ini mujahadahnya harus dua kali lipat lagi, nggih, harus dua kali lipat di dalam menangani perkara tersebut. Karena orang ketika di saya punya teman, nggih, namanya Sultanah, punya pondok besar juga di daerah Jember sana. Katanya dia, saya ini Pak ya, saya manggil saya Ipah, saya ini Pak ya, setiap kali bangun tidur, nggih, setiap saya bangun tidur itu santri yang jejer di kanan saya 10, di kiri saya 10. Bawa handuknya sendiri, bawa baju seragamnya sendiri, bawa sepatunya sendiri, sing nyisiri dhewe, sing medhai dhewe, sing ngancingkan bajunya sendiri, nggih. Cuman tinggal satu yang saya sendiri. Apa itu? Mandi saya sendiri. Yang lainnya santrinya yang khidmah. Nggih. Kalau misalkan sambangan gitu nggih, kalau sambangan, ini santrinya yang bawa ater-atere jajane dari 100 meter sudah ngesot. Nggih. Ini Kiai Jember itu seperti itu. Mondok di Dalwa didaftarkan ke Habib Segaf, didaftarkan ke Hubabah Khadijah, itu dari awal abahnya ngomong seperti ini. Ustazah Habib Segaf, ini anak saya sudah selesai mondoknya di pondok. Istilahnya kalau masalah keilmuan, ilmunya dia sudah cukup. Tapi biarkan dia mondok di sini dadek no babu. Nggih. Jadikan dia pembantu di rumahnya jenengan-jenengan. Nggih. Jadi pembantu akhirnya, bagian ngepel kantor, bagian ngepel rumahnya Ustazah, bagian ngosei WC, bagian ini. Nggih. Kenapa ul kok digitukan kamu sama abahmu? Kata abah saya, penyakit ngening, penyakit ngegus ini enggak akan sembuh kecuali dengan cara babu. Nggih.
kecuali dengan cara babu. Dan itu juga berlaku sama Syarifah. Nggih, Habib Segaf itu ketika di Madinah, nggih, khidmahnya beliau bagian ngosei WC tamu. Nggih, bagian ngosei WC tamu. Katanya Ustaz Segaf ini sendiri yang bilang, "Kalau pas kotor sekali, saya tambah senang." Nggih. Saya tambah seneng kalau pas kotor sekali, kalau ada bekas-bekas kencing atau BAB-nya orang di tempat tersebut, saya tambah seneng. Nggih. Katanya beliau, "Iki barokah tenanan ini. Barokah tenanan ini, barokah tenanan." Nggih. Pernah kita ditegur, nggih. Jadi sepupunya beliau itu ya murid ya sepupu, nggih. Bawa nasi goreng, nggih. Bawa nasi goreng disuguhkan ke depannya Habib Zain. Habib Zain ini kakaknya Habib Segaf, nggih, yang muasisnya Pondok Putra itu, dikasihkan ditaruh di depannya. "Beb, silakan, ini ada nasi goreng." "Saya kenyang," katanya Habib Zain itu, "saya kenyang." "Nggih, saya kenyang." "Enggak apa-apa, Beb, barokah." "Nggih, apa-apa barokah." "Barokah nasi goreng, kok enak men," katanya beliau. "Barokah itu enggak ada kecuali didapat dengan sulit. Barokah itu enggak ada kecuali didapat dengan cara yang menyakitkan. Barokah itu enggak ada kecuali ada mujahadah yang luar biasa yang terjadi di dalam dirimu. Lek bekas nasi goreng barokah, kok enak men." Barokah kok nasi goreng, barokah ngepel, barokah itu ngosai WC, barokah itu khidmah sama murid-murid, sama ustad-ustad, sama guru-gurumu. Di situ ada keberkahan yang sebenarnya. Nggih. Jadi ini pendidikan, nggih, pendidikan yang saya lihat, dan semua ada kelebihan, dan istilahnya ada kelebihan yang diinginkan sama para ulama-ulama tersebut di dalam mendidik para santri-santrinya. Jadi kalau di dalwa itu enggak ada bedanya. Mau kamu Habib kah, mau Syarifah kah, mau siapapun, yo santri yo santri, murid yo murid, babu piket nasi yo piket nasi semuanya. Wayahe ngepel yo ngepel kabeh. Nggih, kamu banyak ngelanggar ya kamu dapat hukuman paling banyak. Kamu taat yo kamu akan dapat istilahnya enggak banyak dihukum dari perkara-perkara tersebut. Ini apa namanya? Iki kok sampai koken nih malian, guys. Nasarataifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Nggih. Setelah itu masuk ke bab yang lain, yaitu yalaimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau asaf talam talumi. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan.